Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa wa mawala Amma ba'du Ketahuilah bahwasanya Kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa Untuk banyak mengingat tentang kematian Dan mengingat kematian memiliki manfaat yang teramat banyak Di antaranya adalah Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan memperpendek panjangnya cita-cita daripada mengumpulkan hal-hal duniawi hingga lupa kepada akhirat. Kemudian juga orang yang banyak mengingat kematian, dia akan semakin zuhud di dunia dan akan semakin puas dan riba tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya di dunia ini. Mengingat kematian akan membuat seseorang lebih semangat di dalam mengejar akhirat dan banyak mengingat kematian akan membuat seseorang lebih semangat di dalam memperbanyak amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau menyebutkan di dalam hadis aksiru min dzikri hadzimil ladzat perbanyaklah kalian di dalam mengingat tentang kematian dan di sini kematian dinamakan hadzimil ladzat sesuatu yang menggempur segala kelezatan sebab di detik-detik awal-awal kematian saat itulah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh insan seolah-olah itu hilang begitu saja pergi begitu saja seolah-olah dia tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali dikarenakan dahsyatnya gempuran-gempuran gempuran awal sakaratul maut tersebut dan ketahuilah kematian tidaklah diingat di sesuatu yang sedikit melainkan Akan menjadi banyak, dan tidaklah dikenang kematian di sesuatu yang banyak, melainkan menjadi sedikit. Artinya, tidaklah kematian dikenang bersama amalan yang sedikit, melainkan akan membuat seseorang semakin giat untuk memperbanyak amal ibadat, amal soleh itu, dan tidaklah kematian dikenang di hadapan sebuah cita-cita yang panjang untuk mengejar hal-hal duniawi, melainkan ketika teringat akan kematian, ingatan ini akan mempersedikit, akan mencukur daripada cita-cita yang panjang tersebut karena ingatan kematian tersebut. Ketahuilah bahwasanya ghaflah lalai akan perkara akhirat dan berpaling dari akhirat secara keseluruhan tergila-gila di dalam mengumpulkan dunia secara totalitas sibuk dengan dunia hingga lupa kepada akhirat itu memiliki sebab sebab yang pertama Mungkin disebabkan dikarenakan panjangnya cita-cita. Dan sebab yang kedua, dikarenakan ragu akan keberadaan akhirat. Ketahuilah ragu ke ke akan keberadaan akhirat, itu merupakan kekufuran. Artinya dia ragu akan akhirat, ragu akan adanya surga, ragu akan adanya neraka, ragu akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kekufuran. Dan manakala, manakala lalainya disebabkan keraguan ini, maka itu sangatlah berbahaya sebab itu menjurus kepada kekufuran namun kalau lalainya dikarenakan panjangnya cita-cita karena terlalu doyan dengan hal-hal duniawi maka hal tersebut memang parah akan tetapi juga e, tidak separah daripada keraguan akan akhirat tersebut dan yang membedakan yang membedakan ghaflah kelalaian akan akhirat dikarenakan panjangnya cita-cita ataupun dikarenakan keraguan akan akhirat maka yang membedakan ketika dia ditimpa dengan sakaratul maut, ketika dia ditimpa dengan suatu penyakit yang menjurus kepada kematian dia, maka seseorang tersebut akan ingin insaf, ingin taubat, ingin kembali, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyesal. Karena sepanjang hidupnya telah lalai, daripada amalan akhirat ditipu dengan cita-citanya hingga datang saat-saat kematian dia akan menyesal ketika hal tersebut datang. Adapun orang yang lalainya disebabkan keraguan akan akhirat ketika datang saat-saat sakit keras, saat-saat sakaratul maut, maka dia akan merasakan penyesalan, tapi penyesalannya bukan karena kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, tapi penyesalannya karena dia akan berpisah dengan dunia, khawatir berpisah dengan anak, khawatir berpisah dengan harta, khawatir anak keturunannya akan menjadi telantar, perusahaannya akan menjadi telantar. Nah itulah yang membedakannya. Karenanya itu perbaikilah diri kita dan bersiaplah untuk kematian sebelum datangnya saat-saat kematian tersebut. Rasulullah SAW beliau bersabda, Ja'al mautu bima fih, ja'atir rajifah, tatba'u harradifah, Sungguh, telah datang kematian, berikut hal-hal besar yang ada di balik kematian tersebut. Telah datang tiupan sang kakala yang pertama, tiupan yang membuat manusia semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, menjadi mati, dan tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan manusia kepada Mahsyar tersebut. Rasulullah SAW, ketika beliau pernah ditanya, "Anil Akias, siapa gerangan para cendikiawan, siapa gerangan orang-orang pandai?" Maka Nabi Muhammad SAW mendefinisikan orang-orang pandai. Orang pandai bukan orang yang punya gelar banyak, bukan orang yang sekolah tinggi. Orang pandai bukan orang yang bisa memilih, me bisa mengatur perusahaan besar. Ataupun dia memiliki bisnis yang besar. Namun orang pandai disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya, siapa gerangan al-akyas, para cendikiawan, orang pintar, orang pandai. Maka dikatakan oleh Rasulullah, aksaruhum lil mauti wa ahsanuhum lahu isti'adada ula'ikal zahabu wa na'imil akhirah orang, para cendekiawan orang-orang pandai, orang-orang pemikir yang cerdas, mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling baik persiapannya untuk kematian mereka itulah para cendikiawan mereka itulah para orang-orang pandai kata Rasulullah yang mana mereka telah pergi memboyong, membawa segala kemuliaan dunia dan memborong habis daripada kenikmatan yang ada di akhirat. Mereka memborong kenikmatan dunia dan memborong kenikmatan akhirat. Wahai kata mereka itulah orang-orang yang banyak persiapannya. Kenikmatan dunia adalah ketika dia menggunakan waktunya, kehidupannya yang dia dapat dari dunia ini untuk bekal akhirat dia, membekali dirinya untuk akhiratnya dari dunia ini. Dan karenanya, itu zikir kematian, mengingat kematian yang manfaat, bukan seseorang berkata mati, 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 kematian, kematian, bukan itu, bukan sekedar kalimat itu, Meng, e, zikir kematian yang manfaat, tapi e, kalimat itu manfaatnya sedikit, walaupun dia sehari baca mati, 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 seribu kali, bukan itu, tetapi mengingat kematian, artinya dia mengingat bagaimana keadaannya saat sakaratul maut bagaimana rasanya sakaratul maut, bagaimana keadaannya ketika dia menyaksikan akhirat, apa yang tersisa dari ajalnya, dengan hal yang bagaimanakah dia akan ditutup umurnya, akan ditutup ajalnya, dan akan kemana dia, ke, kemanakah dia akan kembali setelah dia wafat, bagaimana keadaan para pendahulu dia dari kawan-kawannya, teman-teman yang telah lebih yang telah wafat lebih dahulu, Bagaimana keadaan mereka sekarang? Dia pikirkan, mereka apa yang mereka lakukan sekarang? Apa yang bisa manfaat sekarang? Apa yang mereka punya sekarang? Apa kenangan mereka sekarang? Dia berpikir hal-hal ke depan. Nah, itulah yang disebut zikrul uh, maut, mengenang akan kematian. Bayangkan ketika dia sudah ada di dalam lubang kuburnya, ketika ditutup papannya, bagaimana keadaan dia? Itulah makna mengenang kematian. Para ulama salaf as salih radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan, "Unzur" كل شيء tuhib an ya'tiya kal maut wa anta 'alayhi falzamhu wa kullu shay'in takrahu an ya'tiya kal maut wa anta itu para salafus saleh mereka mengatakan para ulama mereka bilang lihatlah segala perkara yang mana engkau ingin kematian menjemputmu tatkala engkau sedang melaksanakan perkara tersebut maka perbanyaklah hal itu hal-hal yang engkau ingin kematian menjemputmu saat engkau sedang mengerjakan hal itu, maka perbanyaklah hal tersebut. Adapun hal-hal yang engkau tidak ingin dijemput kematian saat sedang mengerjakannya, maka jauhi dan tinggalkan. Barang siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Barang siapa yang suka meninggal dunia saat sedang sholat sedang sujud perbanyak sholat dan sujud barang siapa yang suka meninggal dunia saat dia sedang menuntut ilmu agama atau hadir majelis talim perbanyaklah hal itu namun barang siapa yang tidak suka kematian menjemputnya saat dia sedang menonton sinetron ya tinggalkan kurangi saat dia sedang mendengar musik kurangi dan tinggalkan hal tersebut saat dia sedang bergosip berghibah, tinggalkan hal itu apa engkau suka datang kematian saat engkau sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka jauhi daripada kemaksiatan. Jangan datang kematian saat engkau sedang melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, melakukan yang haram, di tempat yang haram, memakan atau meminum yang haram, bergaul dengan pergaulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal-hal yang kau tidak suka kematian menjemputmu di saat itu, maka tinggalkan hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya rasa ketidaksukaan akan kematian itu perkara yang biasa orang tidak suka kepada kematian artinya hampir-hampir semua orang tidak suka kepada kematian sebab kematian itu sakit pedih memisahkan insan antara dia dan kekasihnya antara dia dan hal-hal yang biasa dia nikmati dari dunia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pernah bersabda di dalam sebuah hadis man ahabba liga Allah ahabballahu liga'ah wa man kariha Allah, karihallahu liga'ah Rasulullah pernah bersabda barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah maka Allah pun suka perjumpaan dengannya barang siapa yang benci kepada perjumpaan dengan Allah maka Allah pun juga benci untuk berjumpa dengan orang tersebut maka Siti Aisyah waktu mendengar hadis ini beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah kita semuanya nggak suka kematian. Artinya karena kematian itu sakit, kematian itu pedih. Maka Rasulullah menjelaskan makna suka akan kematian atau benci kepada kematian. Rasulullah ceritakan, Innal mu'min, idha maut birahmatillah. Allah wa Seorang mukmin ketika datang saat-saat kematian dia, maka dia ditunjukkan di hadapannya rahmat Allah. Diberikan kabar gembira akan rahmat Allah yang siap menantinya di ujung sana, maka di saat itulah dia pun suka dan menginginkan perjumpaan dengan Allah. Dan Allah pun juga suka dan menginginkan perjumpaan dengan hamba yang suka perjumpaan dengan Allah tersebut. Adapun orang kafir, ketika datang saat-saat kematian, maka dia diberitakan tentang siksa yang menanti dia, tentang azab, tentang keburukan yang menanti dia di balik kematian, maka dia pun benci perjumpaan dengan Allah, benci perjumpaan dengan kematian, dan Allah pun benci perjumpaan dengan hamba tersebut. Di dalam sifat kaum mukminin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah hadis gudsi yang mana Allah taala menyatakan dalam hadis gudsi matagharabal mudagaribun tidak seseorang mendekatkan diri kepada Allah taala dengan sebuah perbuatan yang lebih disukai oleh Allah melebihi perbuatan yang fardu kalau sudah ditambah dengan perbuatan yang sunnah jadilah hamba itu dicintai dan disukai oleh Allah taala hingga hamba itu melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, menyentuh dengan Allah, berjalan dengan Allah. Bila dia meminta pasti dikabulkan oleh Allah, bila dia berlindung pasti dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan di akhir hadis Qutsi tersebut Allah Taala nyatakan, wa mata radad fi shayin anafailuhu kata radudi fi qabli nafsi abdi al mu'min yakrahul maut. wa akrahu musa'atahu wa la lahu minhu. Allah Ta'ala nyatakan di hadits Qudsi, Tidaklah aku ragu di dalam mengerjakan sesuatu yang aku lakukan. Seperti keraguanku di dalam mencabut nyawa, mencabut jiwa hambaku yang mukmin yang tidak suka akan kematian. Dan aku pun tidak suka membuat hambaku itu tidak suka. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, hambaku harus merasakan kematian tersebut. Dan inilah kelembutan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan seorang mukmin yang benci kematian padahal mukmin ini adalah seorang wali yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi masih ada rasa ketidaksukaan kematian dari sisi yang barusan disebutkan. Dan diriwayatkan Sayyidina Musa ala Nabi Nabi Alaihi Afdhulussalam wa Azkassalam dalam sahil Bukhari disebutkan ketika datang mala malaikat maut menjemput Nabi Musa maka ketika dia masuk tanpa izin dan berkata saya ingin menjemput engkau ingin mencabut ajalmu maka segera ditampar dan ditempeleng oleh Sayyidina Musa hingga disebutkan hal tersebut di dalam sahil Bukhari maka malaikat itu berkata Ya Rabb engkau kirim aku kepada seorang Nabi yang benci kematian maka, kebencian Nabi Musa akan kematian tersebut karena dia masih ada tugas untuk membawa, dia merasa, dia merasa Nabi Musa masih ada tugas untuk membawa Bani Israel memasuki Arbil Mugadasa, ingin dekat ke tanah suci ke Baitul Magdis, sehingga ketika akhirnya datang malaikat maut sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala katakan kepada malaikat maut, "Bawalah banteng ini." kehadapan Nabi Musa, dan suruh dia meletakkan tangannya di atas bulu-bulu yang ada di banteng ini, dia usapkan tangannya di situ. Setiap satu lembar bulu, maka akan aku tambahkan satu tahun dari umurnya. Ketika diberikan hal itu kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, setiap satu lembar bulu satu tahun? Satu tahun. Setelah itu apa? Seandainya aku usap hingga seribu lembar bulu, seribu tahun? Seribu tahun. Setelah itu apa? Setelah itu kematian. Mau tidak mau harus kematian. Maka Nabi Musa mendengar hal yang demikian, izan minal an. Kalau memang ujung-ujungnya kematian, kalau begitu dari sekarang aku sudah siap, kata Nabi Musa. Dan dicabut nyawanya Nabi Musa, dan beliau di akhir hayatnya meminta untuk didekatkan jenazahnya, wafatnya dengan Ardil Mugaddasah, dengan Tanah Suci di Baitul Maqdis, hingga kuburannya dikenal, dekat Tanah Suci di Baitul Maqdis. Ala Nabi Nau alaihi afdalu salam wa, wa Artinya, benci akan kematian tersebut dari sisi yang wajar, dari sisi yang manusiawi itu, itu adalah sesuatu yang terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam ma'rifahnya kepada Allah, dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam cahaya yang besar di dalam hatinya. Akan tetapi, mereka orang-orang tersebut disebutkan bahwasanya umumnya ahlul iman, umumnya orang-orang ahlul iman mereka betul menyukai kematian karena di dalam kematian itu terdapat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sudah ke titik aman, ke titik keselamatan dalam kematian tersebut. Pergi meninggalkan dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya kesulitan, tempatnya problem. Dan mereka orang-orang ahli iman umumnya benci kematian. Dari sisi karena tabiat nafsu mereka, di mana dalam kematian itu ada rasa sakit, mereka tidak suka rasa sakit, berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, ataupun juga di antara mereka itu karena habis kesempatan untuk menambah amal soleh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya ajal dan kematian tersebut. Alhasil setiap kali keimanan semakin kuat kebencian akan kematian itu semakin berkurang semakin sedikit namun setiap kali keimanan makin lemah makin sedikit kebencian akan kematian pun juga akan semakin besar semoga Allah ta'ala memberikan hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian seseorang hendaknya dia meminta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yang terbaik dari Allah ta'ala dihabdakan oleh Rasulullah adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala panjang umur di dalam mentaati Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang terpuji sesuatu yang baik sesuatu yang bagus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan khairukum mampala umroh wahasuna amaloh yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya panjang yang amalannya bagus setiap kali umur panjang di dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala maka pahala yang dia dapat makin banyak, derajat yang dia capai makin tinggi, namun panjang umur. Apabila dihabiskan, bukan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka yang ada adalah bencana, yang ada adalah keburukan, yang ada adalah musibah, akan semakin banyak kejahatan yang dia timbun, akan semakin banyak kesalahan yang dia lakukan. Barang siapa seseorang... Dia berharap, saya ingin panjang umur di dunia untuk menambahkan amalan-amalan sholat yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau memang betul demikian, bersama umur yang panjang, dia giat beramal. Dia semangat, dan di dalam mentaati Allah Ta'ala, menjauhi hal-hal yang menyibukkan dia dari perkara akhirat. Kesibukan duniawi dia, dia kurangi untuk demi perkara akhirat. Maka ini, ashbah, Mirip dengan kaum swadigin yang memiliki kesungguhan di dalam berniat, dalam bertekad. Tapi dia bilang, "Saya ingin panjang umur untuk taat kepada Allah." Cuma dia males-malesan dalam melakukan amal soleh, maka orang ini, termasuk adalah orang yang berdusta kepada dirinya sendiri, berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya cari-cari alasan membela diri, ingin panjang umur, tapi bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk mengumpulkan dunia karena tamak dan rakusnya akan perkara-perkara duniawi. Karenanya, itu amal soleh tidak dimungkinkan. Kecuali ketika seseorang masih hidup di dunia, ketika dia hidup di dunia, nah itulah dunia ini adalah tempat untuk beramal, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, tempat untuk kita menabung, tempat untuk kita menanam, yang mana selain di dunia enggak ada, enggak ada akhirat, tempatnya balasan, dunia bukan tempatnya balasan, akhirat, tempatnya balasan, dunia adalah tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya menanam, buah kita petik nanti di akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya kita pikirkan hal tersebut jangan kita mau mencari buah kita di dunia jangan kita mau mencari hasilnya ataupun balasannya di dunia tapi balasan itu letaknya di akhirat kita berbuat kita menanamnya di dunia mintalah bantuan kepada Allah taala wastainu bisabri wasalah meminta bantuan kesabaran kepada Allah subhanahu wa taala giatlah dalam beramal giatlah dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala sebisa kita kapan ada waktu untuk berbuat baik kita lakukan perbuatan baik tersebut dan perbuatan baik beragam jenisnya. Ada zikir, ada sedekah, ada silaturahim, ada bakti kepada ibu bapak, ada membaca Al-Quran, ada hadir majelis ilmu, ada membantu orang lain, ada berinfak, ada menolong orang yang kesusahan, yang terkena musibah, dan beragam jenis-jenis kebaikan tersebut. Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh. Kapanpun kita ada kesempatan untuk melakukannya, Sebelum datangnya ajal yang menjemput kita secara mendadak sebab engkau adalah sasaran anta urbatul afati engkau adalah sasaran dari kematian sasaran dari penyakit sasaran dari musibah yang bisa datang sewaktu-waktu ketika datang saat tersebut tanpa berita tanpa peringatan kepada kita sekalian karenanya bersiaplah akan hal tersebut sebelum datangnya kematian sebab umurmu itu adalah modal utamamu untuk meraih kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita habiskan waktu-waktu dari umur kita, hari-hari jam-jam dari umur kita. Jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak mengandung manfaat. Akhirnya, malah membuahkan penyesalan besar. Besok, di hari kiamat, menjelang saat-saat kematian menjemput kita, dan di saat itulah seseorang akan mengetahui. Betapa amat mahalnya kadar satu menit yang dia lalui. Betapa berharganya setiap tarikan nafas, setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah bagaikan berlian yang tak ternilai harganya. Berlian yang hilang dapat dicari gantinya, namun nafas yang hilang, semenit yang lalu siapa yang bisa mengembalikan, sejam yang lalu siapa yang bisa mengembalikan yang pergi saat-saat dan jam-jam tersebut untuk televisi, tidak bisa dikembalikan lagi. Yang pergi jam-jam tersebut untuk mendengar hal-hal yang tidak baik didengar, siapa yang bisa mengembalikan dan mengulang? Tidak ada saat-saat pengulangan bagi waktu-waktu tersebut apabila sudah berlalu. Nah, karenanya itu diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang besok dia wafat dan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala jadikan 24 jam itu bagaikan 24 peti, 24 lemari. Itu yang mewakili setiap peti, setiap kotak itu adalah jam yang dia lalui. Kalau dia lihat Dia buka di dalamnya itu jam itu dia isi dengan amal baik, dia dapati cahaya dan pahala. Kalau dia tidak isi dengan amal baik, dia dapati kosong melompong. Kalau dia dapati dia lakukan jam tersebut dia isi dengan kemaksiatan dan keburukan dia dapati ular dan siksa yang menanti dia di setiap kotak yang mewakili jam yang dilalui dalam 24 jam tersebut. Nah, karenanya itu ketika seseorang di hari kiamat melihat. Um, kotak dia kosong melompong dia akan sangat menyesal ketika melihatnya bagaimana kalau dia temukan kotak itu berisi azab dan siksa dari Allah Ta'ala dan penyesalan di hari tersebut tidak membawa manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan waktu kita, memakmurkan hidup kita, memakmurkan hari-hari kita dengan hal-hal yang membawa keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna al-isti'dad lil maut. Allahumma arzuqna dzikral maut. Allahumma arzuqna al-iqbal 'alaik ya kabir ya muta'al. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi Bella barocata.